Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku? Semoga sobatku semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya. Amin. Sobatku, cerita horor kali ini berjudul Rahasia Kelam Pembantu yang Disekap Tuyul Penghisap Darah. Peran utama dalam cerita horor ini adalah Dina, seorang pembantu rumah tangga yang dipaksa menyusui tuyul. Setelah sang nyonya meninggal dunia karena kehabisan darah. Penasaran bagaimana horornya? Gak pakai lama, nyok kita langsung saja ke ceritanya. Melangkah memasuki rumah besar yang terletak di pinggiran kota, mengagumi keindahan dan kemegahan yang terpancar dari setiap sudutnya. Rumah itu milik pasangan suami istri, kaya raya, Pak Herman dan Bu Mira. Dina dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di sana. Pekerjaan yang diharapkannya akan membantu memperbaiki kehidupan keluarganya di desa. Awalnya, semua terasa normal. Dina menjalankan tugas sehari-hari, seperti membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan merawat kebun kecil di belakang. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Ada satu kamar di lantai atas yang selalu terkunci. Dina tak pernah diperbolehkan masuk, dan Bumira selalu mengingatkannya agar tidak mendekati kamar itu suatu malam. Ketika Dina sedang membersihkan ruangan di dekat tangga, ia mendengar suara tertawa anak kecil dari arah kamar yang terkunci itu. Rasa penasaran membawanya mendekat. Dari celah kecil di bawah pintu, Dina mengintip ke dalam kamar. Matanya terbuka lebar saat ia melihat seorang anak kecil berkepala botak bermain sendirian di dalam kamar wajahnya tampak pucat tapi matanya menyala penuh kehidupan dina segera menjauh jantungnya berdegup kencang anak kecil itu yang tak pernah disebut oleh Pak Herman maupun Bu Mira sama sekali tak pernah ia lihat sebelumnya Rasa takut menyelimuti dirinya, namun ia memilih untuk tetap diam. Mungkin saja ia salah lihat, pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Keesokan harinya, Dina terus menjalani rutinitasnya dengan normal, meskipun perasaan aneh tak kunjung hilang. Malam itu, ia mendengar suara tangisan lembut dari kamar yang terkunci. Kali ini, Dina mendapati dirinya tak mampu menahan rasa penasaran yang memuncak. Pelan-pelan, ia mengintip lagi melalui celah pintu yang dilihatnya, membuat tubuhnya merinding. Bumira dengan tubuh yang tampak lelah dan kurus duduk di atas kursi sambil menyusui anak kecil berkepala botak itu. Tapi ada sesuatu yang janggal. Saat Dina mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa bukan susu yang dihisap anak kecil itu di sekitar mulutnya darah merah pekat menetes mengalir dari payudara bumira yang semakin mengering Dina menahan nafas rasa takut mengalir deras di tubuhnya ia buru-buru menjauh dari pintu tubuhnya gemetar ketakutan ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini Bu Mira menyusui anak yang bukan anak manusia, dan anak itu menghisap darahnya. Hari-hari berlalu, dan kondisi Bu Mira semakin memburuk. Wajahnya pucat, pasi tubuhnya kurus kering, seperti seseorang yang mengalami kekurangan darah parah. Dina semakin takut. Ia tak berani bicara kepada Pak Herman yang tampak semakin jarang di rumah, seolah-olah semua hal aneh ini tak terjangkau oleh pria itu. Suatu malam, Dina terbangun oleh suara jeritan keras dari lantai atas. Ia berlari menuju kamar Bumira, pintu kamar terbuka dan di dalamnya Bumira terbaring kaku di atas tempat tidur. Wajahnya pucat. Matanya kosong Di sebelahnya Anak kecil berkepala botak itu Duduk terdiam Darah segar masih mengalir Dari bibirnya Dina mundur ketakutan Bumira sudah mati Tubuhnya kering, darahnya habis terkuras oleh anak kecil itu. Pak Herman tak ada di rumah, dan Dina merasa sendirian dalam teror yang semakin nyata. Ia ingin lari, tetapi anak kecil itu berdiri dan menatapnya dengan tatapan dingin. Seolah tahu bahwa ia adalah pengganti berikutnya. Seminggu setelah kematian Bumira, Pak Herman tampak tidak terpengaruh, bahkan ia lebih sering pergi meninggalkan Dina sendirian di rumah besar itu. Dina tahu anak kecil berkepala botak itu tuyul masih ada di sana dan ia takut menjadi korban berikutnya. Pada suatu malam, saat Dina hendak beristirahat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kamar yang biasanya sunyi tiba-tiba dipenuhi oleh suara langkah-langkah kecil. Ketika ia berbalik, tuyul itu sudah berdiri di depan pintu kamarnya, menatapnya dengan mata kosong yang menyeramkan. Dia tidak berbicara, tetapi Dina tahu apa yang diinginkannya. Dalam sekejap, tuyul itu meloncat ke arahnya, meraih tubuhnya dengan kekuatan yang tidak wajar. Dina mencoba melawan, namun tubuhnya terasa lemas. Ia merasa bumi berputar dan membuatnya pusing hingga tak sadarkan diri. Setelah beberapa saat Dina bisa membuka matanya. Tapi alangkah terkejutnya ia ketika melihat sudah berada dalam kamar yang bukan kamar tidurnya. Dina tergeletak di kamar yang dulu menjadi tempat Bumira menyusui tuyul itu. Dina hendak bangkit tapi tubuhnya tak bisa digerakkan dan ia melihat tuyul itu sedang berdiri memandanginya di sudut kamar. Melihat Dina tersadar, tuyul itu menghampirinya dengan tatapan mata yang menyeramkan, sementara mulutnya bergetar seperti kelaparan. Dengan sekejap, tuyul itu sudah mendekap tubuh Dina, lalu memaksanya menyusu pada Dina. Setiap kali tuyul itu menyusu, rasa sakit yang tak tertahankan seakan merobek tubuh Dina. Ia bisa merasakan darahnya dihisap seperti Bumira dulu. Hari-hari berlalu dalam penderitaan yang tak berujung. Dina disekap di dalam kamar itu dipaksa menyusui tuyul yang semakin haus akan darahnya tubuhnya semakin lemah semakin kurus seperti bumira sebelum mati Dina merasa ajalnya sudah dekat jika dia tidak menemukan cara untuk kabur Suatu malam setelah tuyul itu puas menghisap darahnya, tuyul itu menghilang entah kemana. Dina mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan melarikan diri dari kamar. Dina berhasil keluar rumah, lalu berlari di jalanan yang sepi. Kakinya yang lemah nyaris tak mampu membawanya pergi jauh, namun tekadnya untuk bertahan hidup lebih kuat dari rasa sakit. Dengan sisa-sisa tenaganya, Dina berhasil mencapai sebuah rumah di pinggiran kampung. Lalu ia ditolong oleh orang-orang di kampung itu. Kemudian Dina pingsan. Saat membuka mata, Dina melihat seorang lelaki tua berpeci hitam sedang duduk di sampingnya. Oh, di mana saya? Tanya Dina. Mbak di rumah saya, mbak tadi pingsan. Lalu dibawa ke sini, kalau Mbaknya sudah merasa kuat, monggo ceritakan. Mbak ini siapa? Terus, kenapa sampai pingsan seperti dikejar-kejar sesuatu? Kata lelaki tua berpeci hitam itu, yang ternyata seorang ustadz dan biasa dipanggil Ustadz Rahmat. Dina pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, dari mulai menjadi pembantu rumah tangga sampai menyusui tuyul di rumah Pak Herman dan Bu Mira. Ustadz Rahmat mendengarkan cerita Dina dengan wajah serius. Ia langsung tahu bahwa tuyul yang diceritakan Dina adalah makhluk peliharaan Pak Herman dan Bu Mira hasil dari pesugihan untuk mencapai kekayaan. Tuyul itu bukan sekedar makhluk yang mengambil uang, tapi juga menghisap darah dari mereka yang merawatnya. Pak Rahmat segera melakukan sholat hajat lalu berzikir untuk menangkap tuyul tersebut. Dibantu oleh beberapa orang kampung yang diminta Ustadz Rahmat untuk beristighfar. Ustadz Rahmat memanggil tuyul itu dengan ilmu kebatinannya. Lalu tuyul itu pun hadir dan berusaha melawan. Namun kekuatan doa dan zikir berhasil menaklukkan makhluk gaib bertubuh kecil itu. Tuyul itu ditangkap dan dibuang jauh dengan diikat, lalu dimakamkan di tempat yang tak seorang pun tahu. Dina selamat, meski tubuhnya lemah dan pikirannya masih dipenuhi rasa takut. Ia tidak kembali ke rumah besar itu. Ia memilih untuk memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalunya yang mengerikan. Namun, Pak Herman tidak seberuntung itu. Setelah kematian Bumi, dan kepergian Dina, kekayaannya mulai runtuh, bisnisnya bangkrut, hartanya lenyap, dan ia sendiri hidup dalam ketakutan. Pak Herman dihantui oleh karma dari perbuatannya, memelihara tuyul. Setiap malam, ia mendengar suara tawa anak kecil yang pernah ia pelihara. Suara itu semakin lama semakin mendekat, seolah-olah tuyul itu belum sepenuhnya hilang. Pada suatu malam, di tengah kebangkrutannya, Pak Herman ditemukan mati di dalam rumah besar itu. Tubuhnya kurus kering seperti seseorang yang kehabisan darah. Tak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Tetapi penduduk sekitar berbisik bahwa tuyul yang dulu dipelihara telah kembali menagih hutang dari majikannya yang rakus. Pak Herman dan Bu Mira mereka harus menerima konsekuensi dari perbuatan mereka dan harus menghadapi akibat dari perbuatan jahat yang mereka lakukan. Kisah mengerikan tentang tuyul dan pembantu rumah tangga tersebut menjadi pelajaran bagi semua orang untuk tidak sembarangan mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Karena setiap perbuatan pasti akan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Demikianlah sobatku cerita horor kisah misteri rahasia kelam pembantu yang disekap tuyul penghisap darah ini. Semoga terhibur dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih buat sobat semua yang sudah subscribe channel cerita horor ini. Dan buat sobat yang belum, silahkan like, share, dan subscribe channel cerita horor ini. Akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.